realiti kolokialisme ini mau kita angkat dalam filem-filem dan drama-drama kita. Itu satu persoalan lain lah. Ada orang fikir tak patut sebab itu bidang ataupun ranah formal kan. Penyiaran itu formal, ada kementerian yang menjaganya, ada peraturan yang perlu dipatuhi. Maka kita perlu gunakan bahasa yang baik dan betul. Katalah kalau kita gunakan bahasa yang baik dan betul dalam drama kita, mungkin drama itu akan jadi kaku, kan? Maknanya, maknanya apa, realiti bahasa itu tak sebegitulah dalam hakikat hidup seharian ini. Jadi saya kira jalan tengahnya ialah perimbangan. Jangan kita terlalu kolokial sangat dan jangan kita terlalu formal sangat dalam berbahasa ini. Dan kita yang menonton drama pun kita harus tahu bahawa ada aspek hiburan di situ kan. Ya, hiburan semata-mata, jadi yang baik kita ambil, yang buruk kita tak ambil lah. Saya kira begitu sajalah. Dan itulah cara anak-anak muda berbahasa sekarang kan, sedap gila dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang berkembang sebegitu Selangor. Jadi saya kira perimbangan itu pentinglah. Kita sebagai orang tua ni, kita rasa tak sedap juga dengar kadang-kadang bahasa-bahasa begitu kan, betul-betul bahasa begitu. Tapi itu realiti kolonialisme. Ya, terima kasih. Saya tambah sikit lah. Bila bahasa percakapan ni memang sukar kita nak kawal. Dan sebenarnya yang dikhawatirkan ialah kesan dia terbawa-bawa kepada penulisan, terutamanya dalam kalangan anak muda lah. Ini memang realiti. Isteri saya seorang guru dan juga pemeriksa kertas peperiksaan Bahasa Melayu. Melihat ada pengaruh lisan itu dalam tulisan. Terbawa yang dari kata-kata kolokial itu ditulis dalam isi itulah. Jadi itu yang dikhawatirkan. Dan kesan yang paling kita perkara yang juga pernah kita takut, kolokial yang bentuk tulisan menggunakan bahasa-bahasa tentu dalam telefon ni lah. Saya tengok, saya sendirilah anak saya dituliskan, anak saya tak faham. Itu dia antara perbualan antara rakan kami ke dalam menggunakan WhatsApp tu, memang kadang-kadang tak faham. Pendekat-pendekan yang tak boleh kita faham. AQ apa? Buat aku. Kan? Ya, itu yang kita risaukan sebenarnya. Dia terbawa-bawa kepada tulisan. Itu saja tambahan. Dan itu kena keluargalah juga yang mengawalnya. Okey, okay, baiklah. Terima kasih kepada barisan panel. Saya rasa masih belum cukup puas kita mendengar kupasan-kupasan daripada tokoh-tokoh yang memangnya yang sememangnya berada di dalam kepakaran masing-masing. Baiklah. Pendek ceritanya, saya bagi satu pantunlah. Bunga dedak di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara jari disusun, maaf dipinta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi sesi dan barisan tokoh pembicara yang sudah bersama dengan kita tadi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan dan seterusnya meningkatkan pengetahuan kita terhadap bahasa kolokial di Pahang. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan berhenti rehat seketika untuk sesi rehat dan makan tengah hari sebelum kita beralih ke sesi kedua bicara bahasa kolokial pada hari ini. Bagi tuan-puan yang mengikuti program pada hari ini melalui siaran FB Live,
tuan-puan diingatkan untuk mendaftar menerusi pautan yang diberikan bagi mendapatkan sijil penyertaan. Untuk maklumat tuan-puan yang berada di dalam dewan pula, surau terdapat di RSM Hotel dan jamuan makan tengah hari para peserta disediakan di Dewan Perdana, Aras Ground Floor Hotel. Bagi barisan tokoh pembicara, pengurusi sesi dan tetamu kehormat, jamuan makan tengah hari disediakan di Restoran Sri Surya, Aras LG Hotel. Para hadirin sekalian diminta untuk kembali semula ke dewan ini pada jam 2:15 petang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.